di Prancis ketika Macron mengatakan bahwa Islam mengalami krisis. Kalau secara akademik sebenarnya pernyataannya enggak ini ya. Islam mengalami krisis, saya sebagai umat Islam pun juga melihat bahwa ada krisis memang dalam masyarakat Muslim. Sama juga terjadi krisis dalam masyarakat Kristen, dalam masyarakat Hindu. Sama gitu ya, karena kita ditekan oleh era digital ini, semuanya mengalami krisis. Tapi apa yang dilakukan Macron memang tidak bijak. WHO mengatakan bahwa kita nggak sedang menghadapi pandemi COVID-19 saja, tapi kita juga menghadapi infodemik. Infodemik, kalau kita terjemahkan, ya menjadi musibah informasi, bencana informasi.